Khusus nanti yang kesini bilang aja dari subscribernya Derosa Auto. Nanti dikasih harga khusus ya Mbak ya. Pasti dong. Betul. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said. Cause I roll them people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, terima kasih kepada teman-teman subscribernya Derosa Auto dan teman-teman yang sudah menonton channelnya Derosa Auto. Karena di channel ini kita akan membagikan informasi seputar stok mobil bekas ya Mbak Melda ya. Betul. Dan tidak lupa teman-teman, kalau mau beli mobil second harus tempatnya yang jelas ya, dan juga ada warantinya dan juga ada promo-promo menarik ya, yaitu ada di OLX Autos. Iya betul banget. Benar ya, Autos. Betul ya Mbak Meda. Nah kali ini saya keliling showroom, kebetulan langsung datang berkunjung ke OLX Autos ya, ditemani dengan marketingnya langsung dengan Mbak Melda ya Mbak. Iya Melda. Mbak Melda ya. Jadi Mbak Melda ini dia adalah salah satu marketing di OLX Autos ya, yang akan memberikan informasi stok punya OLX Autos dan juga promo-promo menarik ya Mbak ya. Iya betul. Betul. Nah Mbak Melda, kalau boleh tahu showroom OLX Autosnya ini ada di mana, dan boleh tahu nanti ada teman-teman yang mau tahu teleponnya Mbak Melda, silakan diinformasiin Mbak. Boleh, untuk OLX Autosnya kita di cabang Bogor, Jalan Siliwangi nomor 66. Ya. Nah, untuk kontak personal saya bisa di 0812-1940-1842. Siap ya. Pokoknya ada teman-teman yang mau tanya atau mau cari mobil apa aja, nanti bisa kontak Mbak Melda. Betul di banget. Sini ya. Iya, betul. Karena di OLX Autos ini mobilnya ratusan teman-teman ya. Teman-teman mau cari mobil apa? Pasti ada. Cuma nanti yang akan kita liput adalah mobil-mobil yang fast moving ya Mbak ya? Aja dulu. Yang fast moving yang memang banyak orang cari. Betul, betul ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Melda, sebelum ke stok unit nih, keuntungannya beli di OLX Autos itu kalau boleh tahu diinformasiin ke teman-teman Mbak, silakan. Jadi keuntungan beli di OLX Autos, selain mobil kita bebas banjir, bebas tabrakan, jaminan garansi mesin 1 bulan, dan buyback garansi 7 hari. Iya. Selain mantap. Itu kita juga ada kelebihan lainnya, yaitu gratis perawatan selama 18 bulan. Oh, jadi selama beli mobil di sini itu ada gratis perawatan ya Mbak ya? Nah itu ada ketentuan khusus nggak? Kalau ketentuan khususnya pasti ada, dan itu nanti gratisnya perawatannya di shop and drive. Oh di shop and drive ya. Jadi kita udah itu dengan shop and drive. Betul, udah MOU sama shop and drive ya. Betul. Jadi banget. Bisa service di shop and drive di seluruh Indonesia ya Mbak? Seluruh Indonesia yang sudah join dengan kita, dan kebetulan emang semua sudah join. Yeah. Perawatan di sini bisa dibilang kayak ganti oli. Ganti oli ya, ganti. Wah keren banget nih. Jadi untung banget beli di OLX Autos. Betul banget. Ya, karena garansinya juga ada dan juga ada free maintenance ya. Betul banget, selama 18 bulan. Betul sekali. Oke Mbak Melda, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bagiin informasi stok nih ya. Siapa tahu teman-teman ada yang cari mobilnya nih ya. Dan betul juga banget. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi punya duit sekantong plastik mau beli, bener nggak? Silakan langsung datang deh. Siap Mbak Melda ya. Oke, kita lanjut ke stok unit yang pertama. Oke ya Mbak ya. Silakan Mbak Melda. Di sini ada Kia Picanto tahun 2013 dengan transmisinya Matic.
Transmisi Matic ya. Betul. KM-nya masih di 106. KM-nya 106 teman-teman ya. Nah, ini sudah termasuk ikutin program yang tadi Mbak Melda? Betul banget, ini masih masuk ke dalam program yang tadi, buyback garanti. Buyback garanti ya. Perawatan selama 18 bulan. Iya, betul sekali ya. Jadi, mobil Kia Picanto ini sudah masuk waranti juga teman-teman dan juga masuk juga free maintenance ya. Iya, betul, masih masuk di free maintenance selama 18 bulan. Selama 18 bulan. Siap, keren banget nih ya. Nah, ini kebetulan pajaknya plat Bogor ya Mbak ya? Ini plat Bogor, pajak masih di 2023 Maret. Masih di 2023, jadi panjang nih teman-teman ya. Nah kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa Mbak Melda? Kita kasih penawaran di 105, kalau mau pada datang ke sini bisa langsung nego di tempat. Betul sekali ya. Jadi harga 105 itu sudah termasuk semuanya ya, waranti dan maintenance ya Mbak iya, ya. Iya betul banget. Kalau mau nego langsung chat ke Mbak Melda ya. Iya boleh langsung betul chat, kalau enggak langsung datang ke OLX Autos. Langsung datang ke OLX Autos ya. Nah kalau misalnya kredit nanti ada hitungannya atau nanti kontak Mbak Melda aja nih Mbak? Kalau untuk perhitungan kredit nanti bisa langsung kontak, karena semua betul mobil di kita itu bisa kredit, bisa cash. Iya bisa kredit, bisa cash ya. Iya. Betul sekali. Pokoknya dananya menyesuaikan, yang penting nego sampai deal ya Mbak ya. Iya nego benar sampai sekali deal, kredit, cash boleh semuanya. Siap Mbak Melda. Oke. Kita lanjut lagi ke unit selanjutnya Mbak. Oke. Oke Mbak Melda, kita lanjut lagi ke stok yang kedua nih Mbak ya. Ini ada Terios ya Mbak ya. Iya ini Terios 2018. Tipenya tipe apa ya Mbak? Tipe R. Tipe R ya, transmisi? Transmisi Matic. Transmisi Matic teman-teman. Kilometernya Mbak? Kilometer masih di 72.000. Kilometer 72.000, masih low ya teman-teman ya. Masih low. Nah, terus juga ini kebetulan platnya plat Bogor juga ya teman-teman ya. Nah, harganya dibanderol berapa, Mbak? Untuk harga kita pertama banderol di 225. 225, teman-teman ya. Kalau mau nego sekitar ya 2 sampai 3 juta masih oke kali ya, Mbak masih ya? Masih oke banget. Masih oke ya. Siap. Nah, nanti langsung kontak Mbak Melda, lihat unitnya langsung, test drive, silakan langsung nego ya. Kita bisa home test drive dari rumah juga. Oh, gitu. Nah, jadi bisa home test drive juga teman-teman betul ya. Betul sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ke stok berikutnya, Mbak. Di stoknya OLX Autos ada Mobilio ya Mbak Melda ya? Iya, Mobilio. Mobilio tahun berapa Mbak? Kalau yang ini dia tahun 2015, transmisinya Matic. Tahun 2015, transmisi Matic ya teman-teman ya. Nah ini di kilometer berapa ya Mbak? Kilometer masih di 42.000. Masih di 42.000, masih low juga teman-teman. Kebetulan ini platnya Jakarta Selatan, bernopol genap teman-teman ya. Nah pajaknya juga bulan 11 ya Mbak Melda ya? Iya pajak bulan 11 tahun 2022. Betul. Nah untuk harganya sendiri dibanderol berapa Mbak? Kita buka harga di harga 165 juta. Harga OTR-nya 165 ya, masih bisa nego pokoknya. Betul ya. Banget. Mau nego keras, mau nego enggak, langsung telepon Mbak Melda pokoknya ya. Yang penting nego tes halus aja. Nego halus. Ya, kredit bisa ya Mbak ya? Semua unit di OLX Autos ini bisa kredit. Bisa kredit bisa ya, betul. Nah, kalau boleh tahu kreditnya DP-nya berapa persen Mbak? Kalau DP ini sih biasanya di 15%. 15% ya teman-teman. Jadi di OLX Autos ini semua mobilnya DP minimalnya 15%. Betul. Tapi itu balik lagi ke data customer-nya ya. Balik lagi ke data pengajunya bisa betul dikirim, tapi lihat lagi nanti. Betul. Siap, kita lanjut lagi ke belakang, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut lagi ada stok Nissan Juke RX ya, Mbak ya? Iya, ini Nissan Juke RX 2012, transmisinya Matic. Transmisi Matic tahun 2012 teman-teman ya. Nah ini kebetulan nopolnya juga masih nopol Bogor ya. Karena iya, memang ini kita masih di nopol Bogor. Betul, karena OLX-nya ini kita berada di kota Bogor ya Mbak ya. Iya. Nah, ini atas nama pribadi atau atas nama PT Mbak? Atas nama perorangan sih. Atas nama perorangan pribadi ya, betul sekali. Nah untuk harganya dibanderol berapa Mbak? Kita harganya kita banderol di harga 140 juta. Cuma nanti masih bisa nego asalkan datang dulu ke lokasi test drive baru nego. Betul sekali. Yang penting datang langsung test drive. Jangan lupa kredit juga DP minimal 15% ya Mbak Melda ya. Betul sekali. Nah, kita lanjut lagi ada di sebelahnya lagi nih Mbak. Oh, ada ini ya, Ras. Lanjut lagi Mbak Melda, ini ada Ras ya. Ya. Ras tipenya apa ya Mbak? Kalau ini dia tipenya Ras TRD Ultimo 2017, sorry ya. Manual. Ras Ultimo TRD 2017 manual teman-teman ya. Jadi udah ada jok belakangnya Mbak ya. Betul banget. Betul sekali. Nah kilometernya berapa Mbak? Kilometernya kita masih di 33.000.
33.000, jadi kilometernya antik ya. Jadi iya, kalau banget. Sudah antik kayak gini, harganya juga pasti antik iya, nih. Iya, benar pasti. Ya. Nah, harganya berapa, Mbak? Untuk harga penawaran awal kita bandrol di 206 juta dulu. 206, teman-teman ya. Karena kilometernya antik, harganya juga harus antik, betul. Tapi negonya juga nanti teman-teman juga dibikin antik juga. Iya, ya? Pastinya. Betul. Datang langsung aja ke OLX Autos yang ada di Bogor ya. Ya. Lanjut lagi kita di unit yang banyak dicari orang nih ya. Ya. Ada Expander ya, Mbak? Expander 2018. Ya. Expander tahun 2018, tipenya, Mbak? Ultimate ya. Nah, transmisi automatic yang pasti transmisi ya. Transmisi automatic. Betul sekali. Nah, ini kebetulan platnya ini plat B Selatan ya. B Jakarta Selatan dengan nopol ganjil, teman-teman ya. Nah, kilometernya berapa tadi, Mbak? Kilometernya masih di 58.000 untuk tahun 2018. 58.000 untuk tahun 2018. Iya, betul ya. Banget. Nah, harganya sendiri dibanderol berapa, Mbak Melda? Kita buka penawaran dulu di 242 juta. 242, teman-teman. Iya, karena ya. Ini pajaknya masih panjang di Februari 2023. Pajak masih panjang, KM juga masih low. Jadi teman-teman gak usah ngomongin harga, mendingan lihat unitnya ya, Mbak ya. Iya. Betul sekali. Siapa tahu nego, gak tahu jadi kasih. Benar enggak? Yang penting datang dulu. Kalau belum lihat barang kan gak enak ya, Pak, ya nego. Betul sekali. Ya. Jadi ini pokoknya dijamin aman ya, Mbak ya? Aman semuanya, malah kita udah lulus 180 titik inspeksi. 180 titik inspeksi, teman-teman. Nah, terus juga ini juga masuk waranti dan juga tadi sudah ada paket servis ya. Iya, paket servis selama 18 bulan. Selama 18 bulan. Pokoknya keren banget beli di OLX Autos ya. Kita lanjut lagi, Mbak. Ada Sienta. Tahun berapa, Mbak Melda? Tahun 2020, tipenya tipe Q. Tipe Q yang paling tinggi ya. Dan ini sudah facelift ya, teman-teman ya. Ini tahun yang 2020 yang keluaran terakhir, pokoknya sudah facelift ya, teman-teman ya. Nah, ini kilometernya berapa, Mbak? Kilometernya masih di 28.000. 28.000 ya, dengan nopolnya itu Jakarta Selatan ya, Mbak ya? Iya, ganjil Jakarta Selatan. Ganjil Jakarta Selatan. Ya, nah, ini juga mobil juga masih kinclong, teman-teman. Kalau nanti teman-teman lihat ke sini dan pasti sudah lolos inspeksi ya, Mbak ya? Tentunya. Betul sekali. Nah, harganya sendiri dibanderol berapa, Mbak Melda? Kita buka harga dulu di 260 juta. 260 juta. 60 juta, teman-teman ya. Nah, nanti juga teman-teman langsung kontak lagi Mbak Melda, nego aja, siapa tahu dikasih, ya kan? Pokoknya yang penting teman-teman udah ada harga acuan untuk belinya, benar nggak? Betul banget. Betul, ya kita lanjut lagi Mbak Melda. Oke, di sini ada Veloz tahun 2012, teman-teman, ya transmisinya? Matic lagi, teman-teman, ya. Kilometernya berapa, Mbak Melda? Kilometer 167.000 setelahnya. Kilometer 167.000 ya. Nah, ini barangnya juga masih oke. Pokoknya nanti teman-teman cek sendiri. Ya, nah ini pajaknya bernopol Jakarta Pusat. Genap ya? Genap ya, genap. Teman-teman, ya. Nah, terus harganya dibanderol berapa, Mbak Melda? Harga kita banderol di 142 juta. 142, teman-teman, untuk Veloz 1.5 tahun 2012 ya. Nah, jadi nanti teman-teman sudah lihat, sudah nego, test drive juga jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa tanyain lagi untuk waranti segala macamnya, teman-teman ya, termasuk dengan free service yang tadi ya. Di mana tadi servisnya? Soft and Ride. Betul sekali. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, ada Xenia tahun 2016 ya, Mbak? Iya, betul. Xenia tahun 2016, transmisinya manual. Transmisi manual 2016, model Barong ya, dan ini tipenya tipe 1,3X standar ya. Iya, yang standar. Betul sekali, ya. Untuk kilometernya berapa, Mbak Melda? Di 119. 119, teman-teman, kilometernya ya masih worth it lah untuk mobil operasional ya, terutama untuk Xenia ya, Mbak ya. Iya, betul banget. Betul sekali. Nah, ini juga semuanya udah dicek, body-body juga masih oke, teman-teman. Untuk harganya dibanderol berapa, Mbak? Kita buka harga di 144 juta. 144, teman-teman, untuk Xenia tahun 2016, model Barong ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk kredit bisa ya, Mbak ya? Kredit masih bisa, dengan masih DP bisa, 15%. Ya. DP 15%. Pokoknya harus bisa, apa sih yang nggak bisa untuk teman-temannya Derosa Auto, ya Mbak Melda ya. Betul sekali. Oke, teman-teman, tadi kurang lebih sekilas ya kita review mobil stok dari OLX Autos. Yang betul pasti banget. Mobil di OLX Autos ini banyak banget ya, Mbak Melda ya. Banyak Jadi banget. Stoknya banyak banget. Teman-teman gak usah khawatir,
Cari mobil apa aja di OLX Autos pasti ada. Betul banget, cari mobil apa aja tinggal datang langsung ke sini boleh, konfirm ke saya. Betul sekali, betul ya. Jadi kalau nanti mau ke OLX Autos yang ada di Bogor ya, jangan lupa janjian dulu dengan Mbak Melda ya Mbak ya. Betul, dan juga tanyain dulu Mbak, mobil ini ada nggak? Mbak, mobil itu ada nggak? Mbak, mobil Ono ada nggak? Ya, jadi betul. Ketika teman-teman sampai di OLX Autos, mobilnya sudah disiapin ya Mbak? Jadi bisa konfirm dulu nih lewat WA, nanti mobil kita siapin di sini. Betul sekali ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, tetap tonton terus channelnya Derosa Auto ya, dan jangan lupa subscribe karena cuma di channel ini yang akan memberikan informasi seputar stok showroom ya Mbak Melda. Betul, ya Mbak. Betul sekali ya. Oke Mbak Melda, sebelum kita tutup, ada mungkin informasi yang mau disampaikan kepada teman-teman Derosa Auto atau calon customernya dari Mbak Melda OLX Autos nih ya, silakan Mbak. Oke, jadi untuk semua yang wilayah Bogor yang mau cari mobil cash atau kredit bisa langsung datang ke OLX Autos karena stok kita ini melimpah, jadi kalian tinggal langsung datang atau konfirm ke saya. Betul. Di 0812-1940-1842, tinggal cek stok unit aja. Betul sekali. Dan untuk subscribernya boleh langsung di like ya videonya ya. Betul ya. Jadi nah tidak lupa saya informasikan juga untuk teman-teman, sebelum membeli alangkah baiknya cek dulu, terus test drive dulu, dan jangan lupa nego sesuai dengan budget. Iya, sesuai banget kayak gitu. Betul. Siapa tahu dikasih mobil impiannya, ya kan? Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak Mbak Melda, terima kasih ya sudah sharing dengan kita, berbagi stok ya kan kepada Derosa Auto. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah yang nonton jualannya lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ya, subscribernya Derosa Auto rezekinya banyak rezeki, dan amin, juga beli mobil di OLX Autos ya. Jangan lupa ya teman-teman, bawain aja duitnya sekarung ya ke sini. Kita bisa nerima cash kita itu di sini. Siap kalau gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Berarti lu tinggal nge-shoot videonya aja.